jalan-jalan untuk jalan kakak menuju, kalau mungkin yang muslim menuju ke surga, sama juga nanti yang non muslim ini menjadikan amal kakak sekalian. Selain kita mendidik anak-anak kita di rumah tangga, kita juga mendidik anak-anak seperti kakak adik-adik kita ini ya. Ini suatu amal kakak-kakak sekalian ya. Maka pesan saya tadi, gunakan sistem amal bagaimana kakak bisa mendidik adik-adik atau anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mandiri. Itu suatu kebanggaan, suatu kebanggaan. Bukan hanya untuk prestasi saja, tapi kalau mereka sudah bisa hidup mandiri, sudah bisa sendiri ya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Mereka akan mengenang sampai akhir hidup kita. Makanya saya bilang, pramuka ini ada satu ya. Di pramuka ini ada satu, hidup bahagia, mati pun bahagia, selalu bersenang ya. Selalu